ada beberapa versi tentang penamaan kota Medan. Versi ini lahir dari sejarah-sejarah yang terjadi di masa lalu. Mari kita bahas masing-masing versi yang sudah ditulis oleh para sejarawan kita. Versi pertama. Sejarah mencatat pendiri kota Medan adalah Guru Patimpus Miring Pelawi. Guru Patimpus adalah seorang tabib yang menyembuhkan penyakit ke kampung-kampung yang dilaluinya selama berkelana. Dia menikahi putri dari kepala kampung, Pulu Brayan, bermarga Tarigan. Mereka lalu membuka hutan di antara pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Kemudian dia mendirikan kampung, lalu memberi nama kampung itu Madan, yang dalam bahasa Karo berarti kesembuhan, sesuai dengan profesinya sebagai tabib yang berkelana menyembuhkan orang. Pada saat Belanda membuka perkebunan tembakau di Labuhan, para pengusaha kebun melirik kampung Madan untuk dijadikan lahan pembukaan perkebunan baru. Logat Belanda atau orang-orang Eropa lazimnya menyebut kata A menjadi E, menjadikan kata Madan menjadi Medan dengan logat mereka. Sejak kedatangan Belanda, kampung Madan itu berubah nama menjadi Medan. Versi kedua, menurut bahasa Melayu, Medan berarti tempat luas untuk berkumpul. Karena sejak dulu dijadikan tempat pertemuan dan berkumpulnya orang-orang dari hamparan Perak, Sunggal, Sukapiring, Senembah, dan lain-lain. Mereka bertemu di Medan untuk berdagang, berjudi, ataupun kegiatan lain. Versi ketiga. Keterkaitan Kerajaan Delhi dengan sultannya yang pertama, Tuanku Muhammad Dalik Khan, bergelar Sri Paduka Gocah Pahlawan Laksamana Kuda Bintang. Sultan Delhi yang pertama itu adalah seorang Aceh keturunan India. Nama Delhi sendiri ada yang menyebut berasal dari kota asal Sultan, yaitu Delhi. Tidak heran nama Medan juga berasal dari bahasa Tamil India, yaitu Maidan atau Maidanam, yang artinya tanah datar. Penyebutan itu karena Medan memiliki tanah datar dari Belawan hingga Pancur Batu. Karena kelajiman dalam berbahasa, akhirnya sebutan Maidan lama-lama menjadi Medan. Dari ketiga versi ini, yang mana menurut Anda yang paling benar? Atau ada pendapat lain yang Anda yakini asal nama kota Medan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.